Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan kanal Jabar Quick Respon untuk kepentingan kemanusiaan di Aula Gedung Sate Selasa siang. Kanal media sosial tersebut akan merespon seluruh persoalan kemanusiaan di Jawa Barat. Dengan didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat serta aktivis kemanusiaan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan program pemerintah provinsi Kanal Jabar Quick Response di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Selasa siang. Kanal media sosial Jabar Quick Response ini akan merespon seluruh persoalan kemanusiaan di Jawa Barat. Dengan wadah pengaduan yang dikelola pemerintah ini, diharapkan persoalan kemanusiaan di masyarakat dapat cepat diatasi. Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, kehadiran Jabar Quick Response ini merupakan salah satu program pembangunan pemerintah dalam 100 hari kerja. Dengan program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat langsung memberikan pertolongan kepada warga secara cepat dan tepat. Tata cara negara menolong warganya. Hari ini kita launching Jabar Quick Response supaya bisa menolong ya warga Jawa Barat yang sedang emergensi. Jadi kata kuncinya emergensi, berkesusahan, bisa melaporkan diri sendiri atau melaporkan tetangganya, saudaranya. Ya contoh kecil tadi kekurangan tidak bisa makan, kita kirim nanti beras secepatnya. Ada rumah yang runtuh, kita bangun secepatnya. Ada masalah kesehatan, tidak punya uang ke rumah sakit ke dokter, kita bisa upayakan jika BPJS-nya tidak punya. Jadi yang emergency. Untuk pendidikan kayak tadi, dia yatim, tidak punya modal apa biaya lagi. Apapun masalahnya selama kategorinya kemanusiaan. Program kanal Jabar Quick Response ini dapat dilaporkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta hotline dan SMS bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone. Seluruh kanal medsos Jabar Quick Response akan dikelola pemerintah berkolaborasi dengan kelompok kemanusiaan di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.